Hakikis Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku ingat nasihat guruku, kasihku itan takkan terbalas. Sahibar surah Fatihah amalku, mudahan kasih amal terbalas. Mudahan kasih amal terbalas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sbit ala qiraati wa amali minas sholihin ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya wa walidayya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku kuhadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku, wan mama abahku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku itanku, kasihanilah seperti lagi halusku, seperti lagi halusku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Allahumma shalli wa sallim ala sholatan taghfiru li biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru li biha wa walidayya
bid ala kiraati wa amali minasalihi ila hadratin nabiyil mustafa wa walidayya ya Allah berikan salawat salam kepada penghulu Nabi Muhammad, salawat yang mengampuniku wan kuitanku, salawat yang mengasihinya seperti lagi halusku. Ya Allah, tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku kuhadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih wan mama abahku. Babarsih mandi babanyu sumur, begusuk awak mandi wan sabun, menduduk melihat kuitan dikubur, sudah nyata banyak dosa kuan sidin, sudah nyata banyak dosa kuan sidin. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin salatan taufiruli biha wa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat sayyidullahumul fatihah. Iya kana abdu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asri kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wa putuhul ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bulan Ramadan pada hari ini dan setelah ini semakin memberkahi bagi kita. Mudah-mudahan kita diberkahi pada rezeki kita, nikmat yang diberikan Allah pada kita, anak-anak kita dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada pian sabara taan di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayangnya selalu kepada pian, hidup pian, akhir hidup pian, barjah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Dalam kitab Futuhul Ghaib, sedikitlah Futuhul Ghaib lah. Penting lagi. Dalam Futuhul Ghaib, saya mengatakan, ketahuilah kata beliau, sebagaimana Allah membedakan parikon baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat itu berbeda. Maka dunia itu memiliki anak-anaknya, akhirat itu memiliki anak-anaknya. Wahum yaumal qiyamati parikon, di akhir hayat nanti, di akhirat kelak, semua itu juga berbeda. Parikum fil jannah wa parikun fis sa'ir, ada tempat yang dipisahkan di dalamnya, itulah surga. Wa parikun fis sa'ir, ada tempat nanti yang dipisahkan, yang tempat itu hanya berupa sa'ir saja, berupa siksa api neraka. Parikun fil mawakib, qiyamun fitulil hisabi fi yaum, pada hari itu ada tempat berdirinya manusia dihisab. Dihisab manusia itu, dihisab itu dihitung,
segala amal-amalnya. Tapi orang-orang yang di bawah naungan akhirat, di bawah naungan surga Allah Azza wa Jalla, mereka sambil menunggu itu sambil berpesta. Nah, berpesta penuh kenikmatan. Nah, nanti ada hadisnya dewetnya. Nah, jadi nanti di akhirat itu masa hisab itu masa menghitung. Pernahlah mahadangi apa yalah sambil makan-makan. Misalnya di mana biasa kita di dunia ini biasanya sambil mahadangi buka puasa lah ya, kelaparan lah. Sambil menunggu apa pertandingan sepak bola mungkin dikasih orang makanan kah? Iyalah. Wa miqdar, jarak mereka adalah komsina alpin sanatin mimma ta'uduna, kalau dihitung perjalanan ada 5000 tahun lamanya perpisahan tempat pisah mereka. Jadi tempat neraka lawan surga itu jauh benar, dan kelompok yang akan masuk surga dipisahkan Allah dengan kelompok orang ahli neraka. Jangan itu dikubur saja sudah dibedakan Allah dalam hadis. Jadi kita ini nanti maaflah dikubur itu buai, karena pian dikubur, pian kabur dulu bulun kabur dulu. Ayo atas ratak diraja mula. Dikubur itu sudah dipisah Allah. Orang-orang mukmin bertemu dengan orang mukmin. Karena dalam hadis yatazaruna, mereka saling kunjung mengunjungi, bersilaturahmi mereka. Yatabahauna, mereka saling bangga membanggakan. Sambillah terjadi dialog jar Nabi antara mereka. Mana si anu lah jar. Pas ibu-ibu bertamu lah, mana laki pian bu jar. Misalnya ibu ini kan namanya Alo lah. Oh Alo jar. Alhamdulillah kita bertamu di sinilah jar. Itu di barjah tuh sama kena di akhirat tuh juga. Mana laki kam lo jar? Kertahu juga jar nang Allah nih. Mananya lah? Stop rajin jar. Di sana pun enggak ada juga di sana mana. Enggak ada kabarnya laki. Kalau dihitung-hitung tidak mungkinnya masih hidup. Enggak mungkin dia masih kita ini sudah lama di sini nah. Stop rajin. Hancapek. Menangis si Aluhnya mamun ingat. Si Aluh ini kadingat lagi keasikan dia no di lawan laki kadingat lagi. Ya Allah. Laki di mana? Di alam penantian yang disebut dengan ijil mujrimuna naqisu ru'usim inda rabbihim dalam Al-Qur'an. Lakinya digabuk orang. Ya kah? Nah. Dihantup orang, dikurang, dikubur. Disik siksa kubur. Misalnya lah jangan laki pian ni buah ini kada bae kada mana ni misalnya tu contoh. Mudah nih laki pian bae bertobat lawan Tuhannya. Kama qala Allah taala wa farikum pijilil arsi, seperti juga firman Allah membedakannya, maksudnya adalah pijilil arsi yaitu pada kegelapan aras, maksudnya dalam naungan aras. Kama akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Nabi, innakum takununa yaumal qiyamati pijilil arsi akipuna alal mawaid. Kalian nanti orang-orang mukmin yang menjadi kekasih Allah di dunia piyaumal qiyamah, pada hari kiamat, pijilil arsi, di bawah naungan aras langsung. Jadi ini akhirat dibedakan Tuhan, nanti orang-orang yang kuat imannya di tempat yang khusus. Akipuna alal mawaid, mereka menunggu apa? Menunggu hari hisab itu. Akipuna alal mawaid, diberilah mereka hidangan-hidangan. Mawaid itu jamak daripada maidah. Maidah itu artinya hidangan. Surah Al-Maidah artinya surah hidangan. Jadi bila ada ngaran orang maidah berarti hidangan itu artinya hidangan, maidah. Alaiha atyabu ta'ami. Dia diberikan orang-orang itu atyabu ta'ami, mendapatkan kenikmatan makanan. Nah, pian di sini rancak makan masakan Padang. Nah, nasi Padang lah. Nah. Kadang kesan besahur kan nasi Padang. Ada kelebihannya tegesan nasi Padang. Ada kelebihannya sok orang bilang kawayala. Diberi makan oleh Allah di aras itu.
wal pawqah atau pawakih. Pawakih itu jamak dalam arti pawakih itu adalah buah-buahan. Wasyahdi abyadu minas salji, manis-manisan minal abyati, yang putih seperti salju, es krim, es krim. Nah, es krim. Jadi di akhirat itu kita apa? Mun kita kuat iman kita lah, mudahan pian tergolong di sini seberataan lah. Betamuan kita di sana. Oh, ini Pak Ijo nang semalam nih, Jar. Oh, ini Pak Hulis nih, Jar. Nah. Ya kah? Oh, ini Amang Anujar Padani nih, Jar. Ini Amang Teguh ada juana, Jar. Masya Allah, nikmat indah di sana. Lah, sambil makan es krim, makan masakan Padang lah. Apalagi itu tuh. Buah-buahan. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, wafil hadis kama aja fil hadis wayanjuruna munazilihim wayanjuruna munazalahum fil jannah, mereka menunggu-nunggu datangnya fil jannah untuk dimasukkan ke dalam surga, hatta iza faraga min hisabil qalbi, sampai berakhirlah hari hisab kepada makhluk, daqalul jannah, mereka pun dimasukkan surga. Kayaknya mereka nih kada dihisap-hisap nih. Ya kah? Masya Allah. Jar Nabi, ada 70 ribu dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisap. Itu kisah Jepang lah. Nang kayak apa kita masuk ke dalam situ. Nah, rumus seh di dunia ini. Di dunia ini. Dominasikan, dominasikan tuh. Buat diri sering-sering memotong dunia ini. Memotong dunia kayak apa? Sering-sering duduk di manakah, ingatkan akhirat. Ingatkan Allah Azza wa Jalla, ingatkan kita seolah-olah kita berada di akhirat. Supaya kita menjadi ibnul akhirat, menjadi anak-anak akhirat, abnaul akhirat, anak-anak akhirat. Nah, kayak apa toh? Tadi menyendiri duduk sebentar, hubungkan diri dengan Allah aja wajar, supaya berbekas sampai akhirat kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang fi yaumil qiyamah au fi yaumil akhirah bi ghairi hisab, kelompok orang tanpa dihisab oleh Allah aja wajar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum-minum. Alhamdulillah, Allah. Anda lah dapat lakiannya, anu lah. Saya dapat banyak lakian ini, ya, Pak. Wajah sampai ke puting. Masyaallah. Sehat dan. Amin. Kau wajahlah puasa nih, kau wajahlah. Allah masyaallah. Alhamdulillah. Diberikan Tuhan kebaikan yang banyak tuh ngarannya. Kau wajahlah puasa nih. Bagi naik kawan nih anu masih. Kurang punya ini paling berapa? Umur 30 lah. Anjir. Allah. Baca Quran dulu. Allah. Adalah tadi itulah wajah sampai ke puting adalah. Wajah sampai ke puting. Wajah sampai ke puting. Ini anu kalau wajah sampai ke puting ini anu lah. Pangeran Antasari kah? Iya lah. Apa? Oh, wajah sampai ke puting lah bahasanya lah. Wasaka sampai ke puting. Wajah. Wajah sampai ke puting singkatannya. Oh.
wajah sampai ke puting, wajah sampai ke puting, kada hakun lagi bama maksiatan, malacur bajudi wan bama bukan, wajah sampai ke puting. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahirin sholatan tu tahiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi ashabihi. Ya Allah, berilah salawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad penghulu suci, suatu salawat yang mensucikan diriku dan badanku. Salawat wan salam pada kulanya wan papadaannya, wajah sampai ke puting, wajah sampai ke puting, ulun bertaubat sudah kada menyalahkan amal baik orang, gibah fitnah wan menuduh bid'ah, wajah sampai ke puting. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin tohirin sholatan tu tohiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Wajah sampai ke puting, wajah sampai ke puting, ulun baikhtiar tawakal, bacari rejeki nang halal, taat wan musibah disikapi dengan sabar, nikmat yang disyukuri, ridho atas takdir, wajah sampai ke puting. Allahumma sholli wa sallim dina Muhammadin tohirin sholatan tu tohiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Wajah sampai ke puting, wajah sampai ke puting, tawadu rendah hati dan kona'ah, bajikir dan banyak bersadaqah, menuntut ilmu agama, aku berharap semoga Allah ridho, wajah sampai ke puting. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin tohirin sholatan tu tohiruni biha nafsi wa badani wa ala alihi wa sahbihi. Nah.